Ya bagus sih untuk nyenengin teman gitu ya, membuat teman bahagia itu bagus bang, bagus. Bahagia banget temannya. Gila, gokil. Ada suara yang lebih menakutkan. Waduh, aduh bule. Halo mister. Mister, mister, abang. Hah? Emang dari mana? Kita mau dari Depok bang. Oh, jalan-jalan kembali? Iya, jalan-jalan. Kita lagi menikmati senja bang. Bule. Sambil mendengarkan suara-suara indah dari ombak, suara angin. Tapi ada suara, selain suara ombak, suara angin bang, ada suara yang paling saya takuti bang. Apa bang? Wede, apa tuh? Pinjem duit dulu apa? Ntar tanggal sekian, bulan sekian gue gantiin. Kalau diganti ini beneran, itu suara yang saya paling takutin bang. Emang bener sih guys ya, terkadang suara-suara seperti itu emang bener-bener ngalahin hantu. Merinding aja gitu, untuk gitu kalau dengar tuh temen ada tuh orang yang menjemput kita tuh. Ya bukannya pelit sih, tapi mereka tuh kadang-kadang kalau dipinjemin gak tahu diri. Itu yang bikin menakutkan. Rizky, Rizky. Oh Rizky. Mencintaimu Rizky. Oh my god. Bisa mencintaimu. Oke, mencintaimu. I love you Rizky. I love you Rizky. I love you. I love you. Piu piu. Aku sangat menyayangimu Rizky. Aduh. Aku sangat mencintaimu. Oh my god. I love you Rizky. I love you. Aduh aduh aduh. I love you. I love you. Mulutmu menyong pada. Ih. So cantik, tapi memang cantik sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Siapa ya? Saya Bu. Saya siapa? Petugas PLN. Oh. Oh kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Terlambat 2 bulan. Kenapa dia bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Wede? Wah, dia mulai curiga sama suaminya. Pasti kelakuannya lagi nih si gendut ini. Kan suaminya gendut. Si gendut ini. Suaminya juga marah digendut-gendutin. Dia datang ke PLN. Ada apa kau tahu-tahu istriku terlambat 2 bulan? Tanya Pak. Wah, hapus ini. Ya boleh Pak, tapi Bapak bayar dulu. Iya, iya, iya. Kalau saya tidak mau bayar, terpaksa punyanya Bapak diputus. Betul. Kalau punya aku diputus, apa nih pakai istri saya di rumah? Oh. Terpaksa pakai lilin. Maksudnya itu lampu ya, tapi mengarah-arah kayak kalau orang dewasa ya mungkin mengarahnya lain ya. Tapi enggak gitu lah Mas Ustaz. Ke masjid, Pak Bagas? Iya, A. Iya, A. Masalahnya sama semua nih. Udah. Untuk cari aman pakai swallow, tapi swallownya kalau sama semua juga ribet. Mau ditandain tuh, B. Udah. Kenapa, A? Makannya A, sudah ditandain. Sudah ditandain. Ya kan? Ya kalau sendalnya modelan kayak gini nih, aduh, kan bingung tuh ya. Ya mikir aja tuh. Model sama, warna sama, huruf sama gitu ya, tandanya gitu ya. Ya logikanya itu pada. Tau lah. Oh, iya ini nih apa bocah SD yang lagi viral tuh. Yang apa ya, yang ikutan yel TNI gitu ya. Tapi kocak gokil emang sumpah. Lucu dia. Woi. TNI sejak dini buset. Aduh, pro jadi TNI sejak dini itu bagus sih ya. Semoga adik ini bisa menjadi penerus TNI di kemudian hari ya. Wow. Wow. Mirip banget yang pemain kungfu apa sih itu yang ada tuh yang juragan nih, bibi yang perokok tuh tahu namanya apa lupa, cuman mirip banget ya guys, mirip banget.
Cuman ini versi Bugisnya ya, bukan versi Mandarin, bukan. Soalnya menor tuh mas-masnya banyak dia tuh, ya kan. Ini orang kaya guys, sultan. Fungsi dari segala fungsi ya, kalau kita berpakaian itu yang penting itu fungsinya dulu dalam pakaian itu ya. Ya bukan cuma tren atau model atau apa ya, tapi lebih ke fungsinya ya. Oke. Fungsional banget emang. Oke. Ini itu nggak sakit apa itu? Aduh, udah barangnya kayak apa masuk ke mulut itu api, terus dicokon kayak gini tuh bener, kan serem tuh. Nah, kita lihat nih. Nah, berasap gitu ya. Seumur umur hidup aku baru lihat ada udang kayak gini warna hijau ya. Biasanya itu udang itu warnanya oranye digoreng merah ya, ini hijau nih ya. Gokil aja tuh, di mana sih dapet ini, di Kamboja kali ya. Itu mah gak bakal nyanyi gitu-gitu aja terus ya kan. Tang, skip aja deh. Ini apaan sih? Keras gitu, ini es krim berbalut Nokia ya. Itu keras banget begitu di pukul-pukul aja dia nggak hancur, tapi kalau digigit ya guys, udah parah. Oh no, nggak mungkin lah bisa dimakan. Aduh, aku kira tuh emang benar-benar rambut sih, ternyata cici kelepas gitu kan, yang samanya bohong. Ini gak usah dibilas di kepala lah, udah cuci aja gini gitu, sekalian sikat gitu ya. Halo guys, hari ini mau makan kue guys. Oh, ini guys lagi gitu main kue, beset marah dia. Jangan bilang kau mau makan, jangan kau makan itu. Komen deh guys. Aku walau aku berbatang tapi pandai bergoyang. Oh my god, berbatang tapi pandai bergoyang, goyang inul kali ya. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ah, Miss Wanti, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gokil. Oke guys, sampai sini dulu reaction aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. See you next video. Peace out and bye.